Inilah tempat peserta Selangor main kapal layar. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini aku kat pantai Batu Laut Tanjung Sepat bersama Generali. Generali, redeem your snake here. Ni aku ada ni pantai Batu Laut . Woi, banyak kali dah kat sini. 3 kali lah. Gambar kembang payung. So, hari ni aku lambat sikit lah. Tapi kita tengok pantai ni. Pokok telapak kuda. Tu, pokok telapak kuda. Wow, ramai. Ini adalah satu yang ramai. Aku rasa sebelum PKP aku pernah atas sini. Dan memang banyak sampah lah. Alhamdulillah lah. Tak tahulah tadi diorang kutip ke. Sepanjang Batu Laut ni ke. Nice. Tu ada orang kahwin di pantai Batu Laut Tanjung Sepat, Selangor. Antara pantai yang popular. Ni masalahnya, dah banyak lah pokok bakar. Dulu sikit sepat besar. Pokok kayu apa bakar pun, api-api ataupun pantai di Selangor ni sama boleh. Dia tak macam pantai Terengganu . Pantai Terengganu pun jauh. Sejauh mata memandang. Dahsyat. Bagus. Satu usaha yang bagus. Orang pergi sana. Tempat tu sangat berbahaya. Sebab tu dia orang pacak kayu-kayu je. Juga sampah. Sana. Ini yang berapa kali dah? Kita pertama kali. So you pergi sana, you minta glove tukar apa. Nanti ada lagi lah. Ada, tapi mungkin aktiviti lain ke ataupun tengoklah, kita akan plan lagi. Dia bukan clean up aje. Bukan clean up beach sajalah, maknanya ada lagi lah. Ada lagi, ada aktiviti punya. Lain kali pun kalau keluar, abang boleh register. Okey. Ya. Bagus. Ini pokok ru ni. Pokok ru ditanam. Tapi kenapa dekat-dekat? Tanamlah jauh-jauh sikit. So, apa yang kita nak kena buat kat sini? Generali. Kita sebagai ni lah. Okey. Dia ketimbang-timbang. Macam trash hero jugalah. Okay. So kita ni, aku baru sampai lah. Kita tengok sampah di hujung-hujung tu. Lama. Dia orang dah datang balik . Okay. Bagus. So sampah dah tak ada. Cepat betul dia orang ni. Ni kita cari kehidupan liar di sini. Ini macam tanda-tanda budi tebang. Siapa pula yang menebangnya? Quicksand. Hmm.
Oh, dia walk dia. Eh, ada siput sedut ke? Mentarang siput sedut. Hah, aku dah terjatuh sampah. Tu, botol plastik siapa tu? Zooming. Nama. Ti Yahudi. Sikit cari dia tu. Hey, I found one. Save battery, man. Morning, sir. Hey, good morning, kan? Yeah. Okay. Yeah. Ni air surut, kan? Ah, betul. Sampai mana? Ujung, lah? Mana? Boleh. Oh. Mana? Wow. Kaki aku masuk dalam tu tadi. Tempat ni buat bakau je lah. Siapa nak mandi kat sini? Buat bakau je, boleh buat duit. Buat bakau je semua. Hey, I found something. Mr. Crab, where are you? Mr. Crab. Hello. Hello. Who? See that? Whoa. Thousands of them. Make me kill. Oh, pasukan ni sampai hujung sana. Eh? Bagus lah. Generali nama dia. Generali. Kau apa ni? Bakar apa ni? Kita ada siput kondang. Hey, what's that? Message on the bottle. Let's see. I see. Oh, careful. Oh, sweet sand. Cuba kita pijak akar dia. Oh my god, something is there, eh? Cannot touch it. Binatang apa ni? Ada benda dalam tu. Ini kalau pegang ni mati ni. Ikut sampai ke rumah, babe. Tapi kita kena selamatkan dalam sekitar. How we do it? Pet? Pet wanita? What? Wanita. Sinking. Sinking Yeah, this one has something inside the bottle. What is it? I don't know. Oh my god, your shoes fall already. Yeah. I regret it. I should have listened to you. Yeah, slipper is better, kan? Very heavy. Oh, yeah. So heavy. Dua lah. And sand.
So this one hantar sana. Ya ya ya. Okey. Tak ada siput eh? Siput? Ha, yang dia orang makan tu tak ada. Ada. Lah, tengok eh. Kecil punya lah. Oh, kecil-kecil eh. Ketam pun ada. Ketam banyak lah. Di sini banyak bakau kan. Ni bakau. Ha, ini bakau penggus. Orang pun tak ramai yang sini kan. Tapi this, oh you mean orang penduduk eh? Ha. Ha, kalau sebab dia tak pakai slipper pun macam ni jalan takut kayu tu. Kan akar ni kan. Ha, akar ni semua. Bahaya tajam. Tajam. Oh, itu pun kira eh? Ah, itu pun kira. Straws. No. Panjang. Yalah, tapi air nak pergi sana. Oh, ha, air letak sini dulu eh. Hmm. Saya jalan-jalan dulu. Rasa dah bersih sana. Okay. Still mangrove. Oh. Lebih bersih lah daripada Pantai Kelantan. Oops. Siapa yang mendengar video ni? Sorry ya orang Kelantan. Generasi muda. Oh, kita jalan sampai hujung kemudian patah balik. Jauh. Sebab tu bila air pasang orang tak sedar. Jauh kan. Oh ni apa ni? So far so good. Aku tak tahu kucing mata aku kat mana. Kucing mata eh. Baik, aku ikut tim ni, generally. Okay. Ui, sampai sini. Aku tak pernah-pernah sampai sini. Kita tengok lah. So apa gunanya kayu-kayu yang dipacak ni? Saya dah function ni. Ini bukan pokok kat sini. Tengok buat jeti ke? Saya nak buat jeti. Mana nombak? It's a beautiful day eh. It's a beautiful day. In a way, beautiful day. Ooh. Come on, what is that? Nak ambil pun jauh sangat. Ini adalah orang lokal lah ni. Pasang-pasang jala bagai ni. Merumput lah. Ada pisau boleh dah cabut ni. Oh my god.
pisau. Tu dia buat jalikan. Dia tengok apa yang ada. Ya. Oh. Sangkit. Sibuk sangat, sibuk sangat. Ada ikan ke kat sini? Sampah ada lah. Plastik banyak. Jadi kita interview dia orang. Ding 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 ding. Boom boom boom. Boom boom boom. Wah, ini leader ni, mesti leader. Ini mesti orang kampungnya kan? Panjang. Lepas tu biar je sini. Senang kerja kan? Ha. Dapat biar air. Mahal juga jala ni. Kenapa dia orang biar? Mungkin dah lama kan? Ini program pertama lah ni? Untuk saya ni first. Oh. Dah buat banyak kali dah. Yang mana? Main jeral apa? Jeral tadi? Main clean beach. Oh, main clean beach? Dia memang organize program nak bersihkan pantai. Oh, ada Facebook ke? Ada. Aduh, macam mana aku boleh terlepas? Nah, ini yang berapa kali lah? Banyak je lah. Saya tengok dalam almost setiap bulan ada program. Oh, yo. Biasanya. Tapi dia buat memang untuk company. Kalau orang macam kita biasa student, kena apply dulu kat website dia. Lepas tu baru dia hantar email masuk grup WhatsApp. Oh. Tak ramai. Masuk dalam grup WhatsApp, okey. Jadi volunteer lah. So macam jenis rally ni, dia minta ni lah, My Clean Beach lah. Ni company lah. Dia collab sekali. Oh, generally. Oh, collab sekali lah. So yang ketua dia ni lah, My Beach Clean. My Clean Beach. Ada Geneva. Yang bagi briefing. NGO lah. Tapi Selangor lah. Pantai Selangor juga. Satu Malaysia. Ada kat dia pergi Johor. Dia pergi dekat. Eh, tapi kalau macam ni minta duit kat Adun pun boleh kan. Tapi rasa dia minta company ni lah. Yelah, Adun kena. Adun bagilah minum kan. Kita bersih tempat dia ni kan. Adun siapa ni? Tanya sempat lah. Kan? Ingat senang ke? Nak bersihkan ni. Agak dia kena berpuan mahal. Ada 100 orang tak? Ada 100? Ada. Ya. Okay. Kena call Adun ni buat turun kan. Tapi nampak macam bersih sikit lah kan? Okay lah kan? Dia terkejut juga, bersih tu bersih. Kan? Biasanya dah lagi kotor dia. Sini tak ada kan? Tadi tak kutip sini kan? Okay lah kan, bersih jugalah. Kan? Sebab ni jauh hujung sini kan? Lagi pun sana dah bakau kan? Tapi pantai macam ni mana ada orang? Ada ke orang mandi? Mana ada kan? Baik tanah bakau je lah. Kan? Ada tsunami senang kan, halang kan, lag kan, takde kena kan. Maknanya air ni pasang sampai sini kan. Kalau dah plastik atas ni. Maknanya pokok ni tenggelam lah. Tenggelam kan, bila air pasang kan. Tinggi air pasang dia. Patutlah kalau kes-kes lemas tu dia orang tak perasan kan. Dah seronok mandi kat tengah kan. Kat sini dah penuh air. Asyik ada pulau lagi kat situ kan. Ada benting kan. Wah, seronok. Tengok sini penuh air. Balik kena. Tinggi semua. Tu plastik tu. Arah plastik tu. Kan? Ini tenggelam aku ni. Ini kalau pandai berenang pun tak boleh ni. Kecuali kau panjat pokok dia. Ni daripada mana? Universiti mana?
Ui, jauh. Biasa saya tak balik. Jadi tu, saya balik. Lepas dia buat problem ni. Oh. Oh, orang Selangor. Oh, Nogori. Nogori tak buat program eh? Ada pantai apa je, PD eh. PD eh, situ pun selalu buat kan. Selalu buat. PD lepas tu, apa? Tapi PD memang kena bersihkan lah. Oh, PD tu. Ramai. Nak mandi pun tak selera. Lepas tu dekat rumah api tu kan. Eh, ada musim-musim dia, ada burung apa? Burung hijrah kan? Datang ke rumah api kan? Saya pun tak ingat lah. Kat mana? Wetland? Dengkil. Dengkil? Dengkil. Nogori lah? Eh, Selangor kan? Selangor. Oh, yang dekat ni apa? Yang ada tempat mandi tu eh? Ha, Gamu Dakov. Oh, situ Gamu Dakov lah kot kan? Dah beli kot tempat tu. Gamu Dakov dia macam dah beli separuh tempat dia. Dia jaga kan? Tapi tu, dia nak masuk. Hmm? Payung dah. Ya ke? Nak masuk Gamu Dakov tu kena bayar. Ya lah. Tengok hewan kan, payung dah. Kat payung dah eh? Situ kawasan paya eh? Oh, tak pernah pergi lagi eh? Oh, ada bedak air. Oh, zoo lah. Ada mini zoo lah. Okay, 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 okay. Kamu dah go, kan? Ah, biasa lah. Benda ni kena konservasi kan? Macam korang okay, bagus lah kan? Ah, penggerak kan? Nah, harapkan student universiti lah. Gerak kan? Kan? Betul tak? Amai pun student universiti. Yeah. Yang ni memang dia orang organizer dia pun mesti kerja. Yelah, yelah, yelah. Alah, yang pergi universiti tu pun kau faham-faham je lah kan? Duh. Kan? Dalam TikTok berbuk-buk naik bas eh. First time eh. Dengan last time berapa orang ni kan? Semangat. Tapi tak apalah, peluang dia orang kan. Peluang-peluang kan. Tapi okey lah, zaman korang ni banyak program kan. Senang nak tahu. Ah, zaman kita orang. Zaman kita orang mana ada. Tapi zaman kita orang tak banyak tampak lah kan. 80-an, 90-an. Ah, baru-baru orang kata industri plastik-plastik gila ni. Tapi susah benda ni, tak ada law. Macam mana nak kawal benda-benda ni? Kalau ada undang-undang, Dua tak masuk macam mana nak dekat? Macam rokok-rokok ada kan? Pencegahan lah, pengurangan vape apa kan. Tapi plastik ni orang tak nampak punya bahaya tau. Company satu lagi government lah. Government kena ni kan. Kena ketat sikit lah kan. Kalau tak, sampai bila-bila kita ni. Kan? Ini baru. Kutip je ni. Kutip je ada balik. Kutip je ada balik. Kutip je ada balik. Yang seronok orang lokal lah tengok. Mana ada orang lokal tolong. Relax. Buat kenduri kahwin lagi eh. Pantai dah cantik. Kemal. Pelancong datang bagi duit semua. Makan. Oh, cantik kan. Lokal pasal nek ni kan. Tapi patutnya ni kan, patutnya dia orang lah kan, gerakkan kan, minggu-minggu kan. Sebulan tu dua kali okey lah kan. Tapi Selangor okey lah, Selangor antara negeri yang rajin lah. Selangor, Terengganu. Macam open kan. Terengganu pun selalu juga ada. Johor pun selalu ada. Yang jarang saya nampak Kelantan lah. Kelantan Kedah ada clean up beach. Pahang. Oh tu, Trash Hero eh?
Pernah dengar Trash Hero? Belum. Ah, Trash Hero Cerating tu selalu juga tu. Lepas tu kan tempat pelancong, dia orang selalu dah clean up kan. Tapi pantai sana cantik kan. Kalau di Kelantan aku susahlah, tak pernah dengar. Pernah-pernah pergi pantai-pantai Kelantan? Pernah. Kan? Dia punya suasana dia lain ni. Bukan dia kutuk air, orang Kelantan ke? Pantai dia macam besi juga. Eh ke? Saya pergi mana itu eh? Pantai apa tau? Oh, wow, teruk. Oh, yeah. Seteruk-teruk. Tapi Terengganu okey. Terengganu okey. Alhamdulillah. Mungkin. Lepas tu. Yelah, lokal berjaga kan. Setiap pantai ada, orang kata, team lah. UMT. UMT ah, yalah turtle tu. Ya, betul. Macam Selangor penyu tak ada kan. Tapi Selangor kaya dengan bakau kan. Buat bakau banyak-banyak ni kan, burung datang lah, betul tak? Ha, buat beding. Ini weh, macam manalah. Kalau jaga lagi. Tapi macam pelik ada kaca-kaca ni datang ni mana? Arus bawa ke? Tu kan. Kadang-kadang kita kutip sampan bukan daripada negara kita kan. Kadang-kadang jumpa daripada Vietnam, jumpa daripada Thailand kan. Tak boleh saman ke dia orang? Ini nama ceroboh negara, betul tak? Tapi jerebu pun tak ada pun orang nak saman. Tapi jujur dia tak boleh saman sebab dia kata tu banyak-banyak company Malaysia yang buat. Dia saman aku company Malaysia tu kan. Apa dia kan. Untung banyak tu. Untung tebas hutan, bakar hutan. Tu ada dia punya penguasaan tu kan. Oh, hari ni ramai tak turun lah. Tahu sebab apa? Pergi dataran lah. Palestin. Semalam hari ni banyak-banyak hari ya. Tapi kita nak buat macam mana kan Palestin tu. Aku pun kita punya pantai pun kotor eh. Oh, 30 tahun berperang tak menang-menang tu. Ha. Lepas tu kedudukan dia macam mana. Lepas tu yelah, Banyak teori, banyak konspirasi kan. Ada yang kata dari kumpul dia macam fikir yang dia ambas. Dia ada dua team lah eh. Aduh, itu masalah tu. Orang sini datang tadi experience betul. Tapi kejam tu memang kejam lah kan. Orang yang tak berperang jadi mangsa kan. Bom penduduk mana boleh. Kalau perang-perang. Ha, tentera bunuh tentera lah kan. Macam Ukraine dengan Rusia kan. Ini orang dengar duduk kat rumah pun kat bom lah. Kejam lah kan. Ha, tu lah. Zahir kan. Itu lama tu. Ha. Tu lama, isu tu lama tu. Sampai akhir zaman pun tak settle tu. Abi nak macam mana kan? Oh, tak bawa beg dia? Saya tak ada. Oh. Tu semua dah penuh-penuh tu. Sampai kau apa? Ini sepatutnya tengah jam first stop. Oh, ada apa? Break? Break je. Tapi ni dah nak 2 jam, dah nak sejam lah. Oh, UITM belajar apa? Biologi. Puh, memang bagus eh. Memang memang kena pada tempatnya eh. Memang saya lebih minat haiwan. Oh, nanti boleh lah jadi volunteer dekat penyu tu eh. Pulau Redang. Saya pernah dulu tu dekat Tioman. Tioman? Ada juara beach tu. Juara beach ha. Saya join itu lah. Berapa bulan? 4 hari. Oh, 4 hari. Yang tu best kat Pulau Redang tu 6 bulan.
4 bulan musim-musim penyu lah. Musim penyu bertelur lah. Tapi itulah saya tak nampak langsung penyu. Oh, ya ke? Oh. Kita satu malam tu kita ronda. Ha? Kita punya pantai. Malaysia ni banyak penyu agak je. Penyu hijau tu. Green turtle. Penyu lain. Ada gak lipas. Penyu lipas. Penyu. Shower jangan buang ya. Oh, cakap Dizan. Dizan jangan buang. Shower don't throw ah. The shower don't throw please. Don't throw. Okay, check ya. Ada orang kat sana ke apa? Ada orang kita panggil balik ah. Oh, yang pula Redan tak pernah pergi lagi. Pulau Redan tak. Ha. Tapi Tioman tu best lah. Yeah. Dia first day, dia ajar-ajar pasal penyu. Then petang tu dia ajar macam mana dia nak buat sarang penyu. Yang sarang penyu? Yang artificial. Dia takut sebab kalau dia biar je penyu tu telur, nanti orang ambil telur je. Oh. So dia, mesin dia, malam tu dia akan ronda setiap malam. Kalau ada penyu yang bertelur, dia akan ambil telur tu, lepas tu letak dekat sarang yang dia dah buat. Oh, okey. Dia ajarlah. Kena borek, borek lubang. Oh. Saiz macam satu tangan ni. Oh, satu meter lah. Lepas tu, kosongkan dekat bawah tu. Oh, okey. Dia macam ni, lepas tu macam ni. Oh, benar letak telur yang kita ambil tu lah. Letak dalam telur, tu. Telur dia pun dia kata kena position yang sama. Tak boleh. Alamak. Dalam tu dah lah banyak telur. 100 lebih kan? Satu 50? Macam 50 ke 100 ke lah. Mana ada orang? Hello? Anybody home? inilah perangai-perangai manusia syaitan. Suka sangat baju, pakaian. Serius. Macam mana pakaian boleh kena kat pokok bakau ni? Bakau apa lah? Lama tak belajar pasal bakau. Tapi aku tahu kat bakau ni ada ular membahaya. Ular kapak. Kalau kena memang tak ada ubat. Diving? Yeah. Where? Sipadan. Sipadan. Yeah, that's how I met the other two volunteers, Shirley and Paul. They are divers also? Yeah, divers. Oh, yeah. Not bad. I don't know where the Jiva is shared with you, the Lahad Datu thing? No. No, huh? It's actually my first time doing this volunteering also. Same, same. Because I'm looking for organization. Yeah, this is quite nice. Right? It's not eh? Sambung balik ya? Hello? Oh,
Dia masuk balik. Dia masuk balik situ. Ni kutip, sambung kutip. Puyo. Cuaca baik ni kan. Mungkin dia geram ah. Cik geram. Geram tengok sampah. Tak panas lagi ya. Oh, pernah dengan peritan? Ah, saya intern 3 bulan je tu. Kat mana? Ganda? Tu Pantai Indah Wetland. Oh, Pantai Indah Wetland. Dengkil. Oh, okey. Okay. Ada badak air ya? Biasalah, ada main kerja. Tapi, kalau nak kerja dengan haiwan, dia jadi ranger je. Oh. Ini round kedua ni. So kita akan sambung ke part kedua. Clean out di Pantai Batu. Tanya sepat. Not mine. Not us. It's okay. Yours is at least like that. We have found red dry, red candy. Cannot beat that. One set. The bigger question, was it lazy? Yes. Okay, itu sambung part kedua. Tadi jumpa Bra eh. Fishing pondok kot. Tempat memancing.